Udah-udah lah ya mak eh. Wih, dengar main dengar tangan pak mak. Mudah sedar-sedar lah, ibu dipecah lagi. Ni aku tu si ngepak ngesai. Berbeli barang nang singgah orang lain. Pentingkan diri impun aja. Puih! Orang berbeli ikutlah kapasiti orang dalam rumah. Bukannya berbeli ikut kapasiti nafsu. Kelak dia anak kutuyuk kelak, malas. Jangan kita kelakar bunyip ya, mak. Kita sih tahu nyebeli barangnya banyak ya. Mungkin sebab orang rumahnya banyak. Kita bunyi kelakar ya. Mungkin salah-salah dengar orang katong fitnah, mak. Eh, saya dah. Tu memang keadaan lockdown toh. Mak, belum gi, mak. Belum gi lockdown, mak. Tu cuma perintah kawalan pergerakan je lah. Ha, dah tahu perintah kawalan pergerakan. Kenapa hai berbeli barang si dengan orang pia? Ayah panik buying namanya. Napakah? Ya bukan beli pakai berhidup. Ya munuh namanya. Pakainya apa? Kat tisu ya? Oi, hei. Berbeli tisu pakai apa? Ya ndaklah kami tahu mah, tapi cayalah. Sekda orang saya saja nak beli barang banyak ya, mak. Mesti ada sebabnya. Persediaan kali ni tahu lockdown. Kedong tidak kaya deh nak. Kita tu golongan B40 dengan M40 ja. Bukannya T20. Agini orang miskin. Bukannya seorang nak berhidup. Akhirnya tu segi negara dalam keadaan yang susah tau si. Akhirnya tu si datuk menyusahkan apa nak udah susah. Mak, kami nak masuk sama je pun. Pandailah kami ikat perut macam lah si biasa. Oi, diri dari sini teh. Ai. Sabar, jangan panik. Bukan darurat pun. Maunya yang situ dalok. Oi, tu bukan masalah panik kasih panik. Masalahnya tak barang di supermarket tak semua udah dibeli oleh seorang puan. Dan aku tak orang puan ni. Semua barang diborongnya apa semua. Mula aku nama orang puan ni. Hai. Aku dah beli barang dekat siap semua tadi. Hai. Kau tu orang tulahan. Kau beli kau sini dengan orang lain kah? Ha? Bukannya kami pun tubuh di rumah kau ya? Tuk gini aku nak beli barang bekal lah anak aku ke asrama Swin Burn ke lah. Ada barang makannya, ada barang mandinya lah apa semua. Nak kau tegeh-hegeh nyuruh anak kau masuk Swin Burn lah. Mahal. Tahu mahal bah? Oi, yang lebih situ pakai orang kaya aja oi. Orang putih segala. Si jual mak eh. Dengan skim bursary BP40, yuran kemasukan ke Swin Burn adalah lebih kurang sama dengan yuran kemasukan ke IPTA lain. Kini tu, semua orang boleh pergi Swin Burn. Kau diam. Eh, ngambuk kakak orang tua. Nak apa bagus bila Swin Burn sampai sini saya nak belajar di sia. Bagus, cik. Kelas diajar sepenuhnya dalam bahasa orang putih. Dengan adanya student luar negara di Swin Burn, kita boleh bertukar ilmu pengetahuan, bertukar pendapat, belajar tentang budaya daripada luar dan sekaligus membuka minda kita di sia. Banyak course juga di Swin Burn, bah. Kati milih je, asal minat je. Dan yang paling bestnya, kemudahan yang terdapat di Swin Burn bukan terhad kepada kemudahan untuk pembelajaran aja. Tidak ada menyediakan kemudahan lain seperti untuk jingga, ada bentuk chill dan banyak lagi lah. I second that. Heh, bising kau. Kau boleh Swin Burn nampak lebih mahal. Did I just say something wrong, God? Ya, bukannya isu kini. Isu kini tu ada barang ada beli kau ya. Oi, tu stop pakai aku dengan anak aku dah minggu tu, oi. Panic buyer, faal, semua kau. Eh, malah saya lalik. Saya sudah deni. Mak, bulan ni, mak. Takut kami nak kata macam ni, mak. Eh, kau diam. Saya nangis kau kan. Saya diam, tunggu saya dolok. Ibstin aja. Naik harga barang kat tu. Ha, tengah kau lah ya. Apa tinggal pakai aku dengan anak aku kelak? Aduh. Oi. Apa susah-susah? Bagilah barangnya. Hai nanti wah eh. Nak apalah malik aku tak berbagi barang kau nak oh. Sama di yurik bah. Hai hei aku tak ada nak mungkas jiwa. Nanti wah oh. Berbagi lah barang kita. Kelak aku nyungsong duit dengan kau. Nak oh. Bau lah, lah. Lockdown? Over video tu eh. Ada saran-saran ni dah. Maka perintah kawalan pergerakan aja pun. Apapun aku masuk rumah. Hanya keluar bila perlu saja.